Hai semua, nama aku Vira. Di video yang kali ini, aku mau bikin review and swatches buat Sari Ayu Duo Lip Color yang aku udah mau bikin dari lama banget sebenarnya. Tapi aku baru sempat, aku minta maaf banget. Jadi kita langsung lanjut aja ke review and swatches-nya. Stay tune! Pertama, aku mau nge-review dulu, baru nanti aku nge-swatch-nya. Buat review-nya, ini aku ambil satu contoh. Jadi packaging-nya kayak gini, panjang gitu. Kenapa panjang? Karena dia punya dua kegunaan, belakang sama depan. Buat yang di sebelah sininya, ini tuh buat matte, dan sebelah sininya itu buat yang glossy. Jadi kalian tuh bisa, kalau misalnya kalian lebih suka matte kayak aku kan lebih suka matte ya, kalian bisa pakai matte-nya aja. Tapi kalau misalnya kalian lebih suka glossy, kalian bisa pakai glossy-nya aja, karena glossy-nya pun ada warnanya, jadi nggak yang transparan gitu warna glossy-nya. Kalau misalnya kalian mau pakai dua-duanya pun bisa, jadi kayak matte dulu baru tadi timpa glossy itu pun bisa, hasilnya pun bagus. Terus buat packagingnya aku suka banget karena dia simple, dia 2-in-1 gitu. Jadi kalau misalnya kalian tiba-tiba butuh yang matte, kalian tinggal pasang matte. Kalau tiba-tiba pengen ganti yang glossy, tinggal pasang glossy. Terus buat aplikatornya juga enak karena dia tuh lancip gitu bentuknya. Ngerti gak sih maksudnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau ngaplikasin ke bibir enak ngikutin bentuk garis bibirnya. Tapi masalahnya packagingnya ini tulisan matte sama glossy-nya itu ada di plastiknya. Aku kira kalau plastiknya dicopot dia bakal nempel, tapi ternyata enggak. Kalau plastiknya dicopot dia itu bakal keluar seperti ini. Dan di sininya enggak ada tulisan glossy sama matte-nya, jadi suka bingung ngebedainnya, paling ngafalin kanan kiri aja. Tapi kalau emang kalian daripada takut lupa gitu ngafalin kanan kiri, mendingan kalian gunting di sininya, kalian robek. Jadi plastiknya masih ada, cuman bisa dicopot gitu loh. Tapi masih bisa kelihatan matte sama glossy-nya. Begitu. Sekarang aku mau review buat matte-nya. Aku suka banget sama teksturnya, dia creamy gitu. Pas udah di bibir itu tuh gak bikin kering sama sekali. Awalnya tuh pas dipakein, dia tuh creamy. Terus gak langsung bener-bener matte, jadi kira-kira tunggu berapa detik gitu baru bener-bener matte. Udah gitu, lipstick matte ini gak bikin bibir aku kering. Karena bibir aku tuh tipikal yang suka gampang kering. Bibir aku tuh tipikal yang gampang kering kalau misalnya pakai lipstick kan terlalu matte, dan matte-nya tuh gak cocok di bibir aku. Dan aku suka banget ini karena ini gak bikin matte sama ini gak bikin kering sama sekali, sumpah gak bohong. Udah gitu dia juga lumayan tahan lama. Kalau masalah buat transfernya, aku bakal cantumin foto lipstick ini transfer, lip cream ini transfer apa enggak. Terus overall aku suka banget sama yang matte-nya, aku gak bohong, aku jujur. Terus buat yang glossy-nya, karena aku nggak begitu suka pakai yang lipstick yang glossy, kayak lip cream atau apapun yang glossy-glossy. Jadi aku so-so aja sama yang glossy-nya, tapi buat sebuah glossy dia pigmented banget. Sama kayak matte-nya, hampir pigmented itu hampir sama. Tapi dia bedanya dia glossy, lebih... ya you know glossy lah. Terus buat dimana kalian bisa beli produk Sari Ayu yang Duo Lip Color ini, kalian kayaknya bisa beli di counternya Martha Tilaar, ada di mall-mall. Contohnya yang aku inget tuh ada di Kokas. Terus aku gak inget lagi ada di mana. Terus kayaknya online shop juga udah mulai ada deh. Kalian coba search hashtag gitu, mungkin udah ada. Dan setahu aku harganya terjangkau, kayak 90.000 sampai 100.000 gitu. Jadi buat harga segitu dengan kualitas oke, bagus, pigmented, ada glossy, ada matte-nya, itu oke banget. 2 thumbs up buat produk ini, aku suka banget. Dan buat warna yang paling aku suka itu, aku paling suka warna 01 sama 08 adalah yang ini dua. Ini 01, ini 08. Yang 01 tuh warnanya kayak gelap gitu, merah gelap. Sedangkan yang 08 itu warnanya tuh kayak pink coklat gitu, tua juga warnanya. Aku suka banget sama dua ini, aku sering pakai. Sekian sih paling reviewnya dari aku, kita langsung lanjut aja ke swatchnya. Thank you.
So, sekian review dan swatch buat Sari Ayu Dua Lip Color-nya. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel aku. Terus share juga ke teman-teman kalian tentang video aku dan channel aku. Terus kalian juga boleh kasih saran buat video-video selanjutnya di komen bawah atau di ACFM aku. Dan jangan lupa follow semua sosial media aku. See you on my next video. Bye-bye!